Daging tak semestinya waktu Hari Raya Aidiladha saja kita menyediakan juadah menggunakan daging. Namun majlis tertentu ataupun majlis-majlis kenduri ataupun istimewa, kita pasti menggunakan daging sebagai juadah utama terutamanya untuk rakyat Malaysia. Namun kalau kita ambil banyak sangat daging, atau sebenarnya ada mitos-mitos mengatakan daging ni susah untuk dihadam. Betul ke tak, Harry? Tengok orang. Boleh ke tak makan banyak daging, Harry? Tak. Kalau macam Harry, dulu Harry ada masalah kesihatan sikit. So kalau in terms of ambil daging tu kurang sikit, tapi still macam sampai hari ni tak tahu di manakah sejauhannya kesahihannya berkaitan dengan ataupun daging tu betul pengambilan ke daging kan. Kalau macam orang darah tinggi ni, betul ke daging tu tak boleh ambil ataupun setengah-setengah daging sahaja contoh? Jadi hari ni kita ada tetamu yang akan berkongsi kepada anda semua penonton tentang pengambilan daging untuk minum kita seharian adakah baik ataupun tidak. Kita bersama dengan pakar dietitian Diet Fit Malaysia, itu Cik Jazira Julaili. Selamat datang. Thank you. Hari ini kita nak cakap pasal daging tau. Okey. Nanti bagi tahu ke penonton sebenarnya daging tu elok tu makan ke tak. Kejap lagi kita akan kongsikan. Sebelah ini kita ada seorang usahawan yang betapa sangat hebat. Dah lama dah ada dalam bidang ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Mustafa, seorang usahawan House of Kambing. Tahun ini dah berapa banyak kambing yang dah dibuk? Mula daripada semalam dah 43 ekor, hari ini lagi 20, dekat 100 lah. Dekat 100 kan? Tahun 100-200 ekor. Itu tu hari rekor ban saja ya? Hari-hari yang kenduri yang lain, akhir-akhir dia? Biasa kekas, 2-3 ekor. Baik, kita nak bercerita dulu kepada pakar diet kita mengenai pengambilan daging. Betul ke orang kata kan daging ni macam orang tu kata, kawan kata kan, daging ni kalau ambil banyak sangat susah nak hadam. Kalau pengambilan daging merah ataupun daging putih, daging putih lagi bagus. Adakah sebenarnya macam mana pengambilan daging yang terbaik ni? Okey, pertama kali nak cakap terima kasihlah sebab sebut saya. Okey. Okey, sama-sama. Okey, sebenarnya kita ni banyak sangat mitos-mitos yang berleluasa sebab mungkinlah kita rakyat Malaysia kan. Banyak sangat pesan-pesan orang tua yang kita kena ikut. Cuma bagi saya, dalam keadaan ataupun konteks ni, bila kita ada lagi-lagi rakyat Malaysia kan, kita banyak sangat makanan-makanan yang sedap. Terutama lagi waktu raya haji macam ni, daging rendang lah dan sebagainya. Cuma saya rasa dikata kunci di sini adalah sederhana. Walaupun apa-apa jenis daging sekalipun, specifically sekali daging kambing, daging lembu waktu sekarang, bersederhana. Ambil dalam satu hidangan tu dalam satu tapak tangan sahaja. Tapak tangan sendiri tau, jangan tapak tangan orang lain. Tapi saya ambil point terutamanya tangan Harry tu macam tu. Jangan tapak tangan orang lain pula, dia lagi besar. Tengok tapak tangan lagi besar, kita ambil tapak tangan dia lah macam tu. Saya ambil point pada pakar diet tadi katakan terutamanya daging kambing. Kenapa terutama daging kambing? Adakah daging kambing ataupun daging lembu, daging kerbau ni dia ada perbezaan tertentu yang mana kena ambil daging, kena ambil persen dia rendah. Lembu boleh ambil banyak. Sebenarnya dalam kajian kami lakukan ataupun yang kami jumpa, sebenarnya perbezaan dalam daging kambing, daging lembu dan daging yang lain dan sebagainya lah adalah kandungan lemak dia. Kandungan lemak tepu, kandungan kolesterol dan sebagainya. Namun dalam kajian terbaru juga ada mengatakan juga sebenarnya kolesterol ataupun lemak dalam daging itu sendiri tidak ada kaitan dengan kesihatan kita. Jom, nanti saya akan ulas lagi lah. Tapi banyak lemak tu lah sedap hari kan. Kalau lagi kambing bakar tu, saya pilih yang ada lemak-lemak putih-putih lah. Kita nak tanya dengan owner sendiri kan, House of Kambing. Jadi mungkin pada awalnya, mungkin secara muka lima boleh cerita sedikit latar belakang doktor sendiri. Baik, alhamdulillah. Saya dari kecil lagi bela kambing. Saya pun Terengganu. Jadi biasa rumah dia ke atas tinggi, bawah tu bela kambing. Dari sekolah bela kambing. Habis belajar tu 1972 saya ingat. Saya 54. Ini tak lain lagi lah. Masa tu mak suruh jadi doktor. Doktor apa ni, manusia lah. Doktor perubatan. Doktor perubatan. Tapi masa tu dia orang cakap budak Melayu susah nak lulus. Sky UM kan? 1972. So we tell mak lah, tak boleh lah doktor manusia susah. Doktor menatang boleh? Menatang lah dia cakap. Itu jadi doktor menatang. Masuk vet, third batch, doctor of veterinary medicine. Graduated 1981.
Lepas tu kerja dengan Madi. Okay. Semua bahagian ternakan. Mm-hmm. Lepas tu buat PhD, Masters dekat University of Scotland. Okay. Wow. So bagi bidang kambing juga. Hebat. Tapi more on the diseases lah. Jadi tentang kambing ni memang dari dulu lah dia. In fact, saya pernah kerja di Afrika sebanyak 8 tahun. Mm-hmm. Bawa agriculture attaché. MTC Malaysian Technical Cooperation Program. Mm-hmm. Di sana the first boer goat tu saya yang bawa dengan kapal terbang tu. Mardi dia beli kan. Ha, tu ladang saya lah betul. Ladang ni dekat Maip Serdang. Yes. Lepas tu kita bawa doper. Mm-hmm. Dan saya banyak jadi konsultan untuk ladang lah. Macam yang grup pelitan, pekan dan sebagainya. Mm-hmm. Kan. Sampai saya pencen 2014, umur 60 tahun, sekarang 65 tahun. Mm-hmm. Jadi minat kambing tu masa ni. Jadi saya cari tanah, sewa, ada ladang dekat Lengging. Dan baru 2-3 tahun lepas, saya dapat tanah dekat MIPS Serdang lah. Mm-hmm. MIPS yang ada Malaysian Agriculture Exposition Park. Mm-hmm. Dia offer kepada tenant lah. Macam you all nak ni, boleh tunjuk teknologi, tanah banyak kan. So di situ, saya tunjuk farm to plate lah. Dan di situ juga korban KK. Dan juga kita ada restoran lebih kurang 3 tahun under the house of kambing, all kambing based. Okay. Nasi kukus, kambing bakar, mi goreng kambing, nasi goreng kambing. Semua bis kambing. Semua lah. Kambing. Tapi ada juga ayam. Vegetarian pun ada. Uh-huh. Dan sup kambing kita punya signature dish lah. So, Alhamdulillah. Itu restoran. Yes, dia restoran. Sampai sekarang lah. Okay. Dah tahun ketiga, yes. Maksudnya kalau sepanjang tahun ni dah masuk tahun 2019, dah buat banyak research and development berkaitan dengan daging, terutama daging kambing. Yang doktor nampak dari segi kelebihan pengambilan daging ni? Okay, mesti ada keunikan dia tersendiri yang menarik minat doktor. Okay, yang ini kita apa-apa yang Allah Ta'ala suruh kan. Cuma Nabi-Nabi Allah dikaitkan dengan pelayanan kambing. So Rasulullah SAW memang suka kambing. When it is sunnah, it must be good. Yep. Favorite daging Rasulullah SAW is kambing. And then especially yang kambing itu, dia ada orang dekat Malaysia ni, orang ingat kambing itu dia lump sum mutton. Sebenarnya dia lain. Kambing dia call it chivon atau good meat. That is the best red meat lah. Dan kalau segi compare 100 gram macam cik apa tadi? Jazira. Ya, ya. Abang kita jangan all sederhana. Betul lah, Miss Jazira. Kesederhana. In fact, kita kat house kambing, kita jual 100 gram. Yang RM10 tu kan. Dalam tu, kalau ikut 100 gram, lebih kurang dalam 3 gram kolesterol. Efek rendah daripada daging ayam lagi. Daging ayam pun 6 gram. Lepas tu, dia kalori pun lebih kurang 122 kalori. Ayam pun 167. Dan lemak tepu pun rendah juga dari segi kambing ini. Jadi berbanding daripada apa dia lembu, kijing dan sebagainya lah. Jadi memang this is the best. In fact, kalau ikut one hospital tu dekat US tu, dia gunakan daging ni untuk nak bagi makanan kepada pesakit-pesakit. Because it's very good meat. Juicy, tender, kan? Dan leaner dan sebagainya lah. Jadi... Dan memang trend sekarang because kerajaan dah promote kambing bakar dan sebagainya. Dan memang ni saya tengok orang suka kambing. Betul. Sebab saya di restoran kan. Saya di Mardi selalu buat. Hari-raya 20 ekor kambing yang pukul 11 buka, 12:30 dah habis dah. Wow. Yang paling cepat habis kambing kan. Kambing. Jadi kambing bakar. Actually bila kita bakar, lemak semua ni turun kan. Dan kalau kita pergi ke Arab Saudi pun, kalau saya ikut 4 orang je makan. Mm. Tapi cara dimasak dan sebagainya kan. Dengan bubur lime dan sebagainya. Okay. So, itu mitos sajalah. Kata daging ni sebagainya kan. Sekali itu saya pernah makan sup kambing, buat sup kambing. Saya tu pencen, banyak kawan-kawan saya yang tua-tuanya saya lah. Kat saya makan garlic bread lagi. Makan suka kan. Oh, semua suka. Kata, kamu tahu tak daging apa tadi? Ya, doktor, daging apa? Itu daging kambing tu. Terus pegang kepala. Jadi dia kalau tak beritahu dia. Dia panggil psikologi. Betul. Kan? Orang nak tumbang jatuh ni Allah Ta'ala ni kan. Memang dia pun dah sakit lah. Okay, tapi nothing wrong with this one. This is the best red meat. The world red. In fact 25%
pengeluaran daging seluruh dunia ni daripada kambing. Sebut doktor sebut tentang lemak-lemak kambing kalau dibakar kan menu tertentu pasti macam memang Rakyat Malaysia memang sukalah. Ada lagi masakan yang menggunakan menu daging kambing. Kita tanya kepada pakar dietitian kita mengenai menu kalau kita nak buat yang menggunakan daging, apa yang cara terbaik untuk yelah kalau ikutkan nafsu ni memanglah kita suka yang lemak, yang bakar kan. Itu yang sedap tu. Kalau cara yang mungkin yang lebih menyihatkan untuk rakyat Malaysia terutama yang ada mungkin ada penyakit. Cara makanan sihat. Kan? Okey. Bila kita bercakap tentang makanan yang lebih sihat ataupun cara untuk makan daging yang lebih sihat, saya rasa dia lebih kepada cara masakan. Okey, contoh macam tadi daging bakar kan memang sedap kan sebab lemak-lemak tu dapat terkumpul dalam daging tu sendiri. Cuma kalau nak daging lebih sihat, contohnya macam daging bakar, kita buat sup daging tadi, daging masak tom yum lah, singgang, asam pedas tu adalah salah satu cara untuk menjadikan daging ni masih tetap fresh dan masih tetap sihat untuk kita. Zat-zat dia pun tetap sihat. Zat masih ada di situ. Cuma kalau menggoreng, buat rendang dan sebagainya tu, sebab dia menggunakan satu proses yang proses memasak yang lama. Jadi memerlukan minyak yang banyak, memerlukan santan yang banyak. Sebab tu boleh orang kata boleh menjadikan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Faham. Jadi maksudnya sebenarnya yang menyebabkan orang kata apa, mitos orang takut untuk makan daging kambing boleh menyebabkan darah tinggi ataupun daging lain kan. Ingredient yang telah dicampur bersama dengan daging bukan daging itself lah actually. Okey, sebenarnya untuk mengatakan bahawa hanya cara masakan itu sahaja yang menyebabkan risiko darah tinggi dan sebagainya itu tidak juga. Sebab kalau saya nak hurai kat sini macam panjang betul lah, satu jam pun tak habis. Cuma risiko darah tinggi ini lebih kepada macam obesiti, ada banyak lagi merokok dan sebagainya, sedentary lifestyle, banyak penggunaan garam dalam makanan dan sebagainya. Cuma dalam kajian yang kami jumpa, dalam daging ni sebenarnya bukan sahaja ada kolesterol, malah ada lemak tepu. Lemak, okey, kita bayangkan satu pintu. Okey, satu pintu. Dalam kajian tu memang mengatakan bahawa bila kita mengambil daging yang lebih banyak, ada pembentukan plak dalam kita punya arteri. Dalam plak dan arteri tu, you bayangkan pintu tu sempit, tiba-tiba Hani duduk situ. Okey, Hani nak lalu ni. Stress. Jadi tak itulah darah tinggi tu. Menyebabkan dia sesumbat. Ini punca sumbat ke? Sebab sebab pintu tu sempit sebenarnya. Bukan sebab Harry. Okey. Jadi dia punya analoginya di sini adalah bila you makan benda ataupun makan daging yang terlalu banyak kerana lemak tepu yang banyak dalam daging tu sendiri menyebabkan plak dalam arteri tu tersumbat. Darah nak lalu tak boleh. Jadi sebab tu tekanan darah tinggi boleh terjadilah. Ada contoh macam terlalu banyak atau apa makan terlalu banyak. Yes, betul. Jadi bila dah sumbat tu, proses tu pun terganggu. So menyebabkan kita cuma saya nak huraikan kat sini, dia dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan daging sahajalah. Okey, lepas ni kita nak tanya kepada tetamu kita mengenai kalau makan daging kambing ni badan kita panas. Okey. Sebab kipas tu peluh. Ataupun ada kebaikan lain yang kita boleh kongsikan kepada penonton selepas ini hanya di Assalamualaikum. Kita berhenti berehat dulu. InsyaAllah. We'll be right back.
Okey, masa lagi dalam Muraya dan kita nak bercerita tentang mitos dan juga rahsia kata apa daging ni sendiri. Sebab ramai kat luar sana, kata apa selalu kalau daging kait-kait dengan darah tinggi lah, kita macam-macam jenis masalah kesihatan lah, doktor. Macam tadi sebelum kita nak bertirahan, Anim ada bagi tahu betul ke kalau makan daging panas dia kata. Macam mana tu, doktor? Mitos kalau, tu, doktor. Itu pun tak betul. Mereka kalau makan kat luar macam matahari, tak ada kipas, kalau panas. Dengar, salah lah, kalau buat cili padi lagi, sebenarnya yang berlaku ialah sebenarnya tak ada, bukan kaitan dengan daging pun, especially macam kambing, daging kambing kalau ikut kalori dia 122 je, 100 gram tu 102 kalori, banding dengan lembu ayam, ayam 173. Tinggi. Tapi ialah semua daging panas lah. Itu juga tentang yang tadi tanya pasal bau dan sebagainya. Bau, kan? Betul. Kadang-kadang ada, kalau kita makan daging kambing, ada yang berbau, ada yang tak bau. Ya, okey. Like this. Okey, kita macam, dia satu lamb. Lamb ni bawah 1 tahun. Yang kalau kita beli daging daripada Australia dan sebagainya kan, yang lamb chop tu, dia 3-4 bulan saja. So, masa tu memang lembut lah. Lemak pun kurang kan. Kalau kambing lagi lah. Kalau kita ni cakap pasal daging baby ni kan. Kalau dah lebih 1 tahun, 2 tahun, dia jadi mutton. Jadi, bila dia dah dewasa kambing, dia akan develop musk gland atas kepala ni. Feromon yang keluar akan bau. Untuk nak attract the betina. Jadi dia buat bau. Dan cara kita sembelih juga penting. Because daging kambing ni bila kalau dia jantan, umur setahun dia sudah libido dia kan, dia kuat kambing sebenarnya. Dia satu ekor kambing boleh kahwin 30 betina. Jadi kambing lah. Sebab tu kalau kita beli kambing 100 ekor, 4 ekor jantan cukup. Dan dia kambing ni juga bila dia senyawa, lepas tu dia tak akan panjat lagi lah. Jadi kadang-kadang kambing tu dia rich libido, dia kencing, dia keluarkan dia punya tu, dia kencing badan dia. Tapi dia, kalau nak beli baka, yang itu paling baik, badan dia akan kuning. Jadi itu kencing. Jadi bila kita sembelih, orang yang lapar tu tak tak biasa. Jadi bulu kambing tu kena dengan daging. Itu kadang-kadang hamis. Dan cara kita sembelih pun kan, pisau tajam, bismillah, Allah akbar kan. Ada kiblat. Kita bila dia tarik nafas tu sembelih. So dia semua keluar. Jadi itu cara sembelih. Umur kambing dan sebagainya tu kan. Jadi itu yang buat tu. Bukan faktor. Sekali-kali janganlah bulu tu kena ni. Because dia punya hancing. Dia punya sebab dia kencing. Dan juga kambing tua. Because they develop that musk hormone tu kan. Tapi kalau kita makan macam kita sekarang, kata Iman Syafi'i, korban biri-biri umur 1 tahun. It's very... Dan kita punya frozen banyakkan buffalo meat. So, buffalo tua-tua kan, yang dah kerja banyak dekat India kan. Jadi tapi kalau pakai lembu muda dan sebagainya, tak apa pun. Tak ada masalah lah. InsyaAllah. Tak ada cara sembelih, cara pelihara dia pun kan. Sebab pemakanan kambing pun penting juga. Tapi datang juga sebab doktor ada buat restoran. Macam mana doktor sendiri mengekalkan kesegaran sesuatu daging? Dia kalau kita mau simpan, pertama kali kita kuman ni datang daripada air. Dia jangan masuk. Jadi kita maknanya kita lapas. Kalau kita gantung betul kan, dia kulit lah. Jadi kita potong dan kita sejukkan dulu cili sebelum dalam freezer kan. Lepas tu kita masuk dalam freezer, baru kita pergi slice. Jadi dia keras kan. Fat machine pun slice lah. Begitu juga saya cadang untuk orang yang sembelih. Hari ini kan korban banyak kan? Jangan masuk. Jangan masuk. Simpan dulu. Dan simpan dalam pack kecil-kecil. Katakanlah, you nak masak sekilo sekali masak kan? Kadang-kadang dapat kita 1/3. Kalau kambing contohnya 20 kilo, 21 kilo daging tu, 7 kilo. Bagian kita kan wanted kan? 1/3 orang miskin juga kawan-kawan. Jadi jangan simpan 7 kilo dalam satu bag. Simpan 1 kilo, 1 kilo.
Jadi you nak defrost kilo dan makan yang lain simpan lagi. Jadi itu je cara dia. Jadi jangan basuh, simpan terus, simpan dalam paket kecil-kecil, masuk dalam peti ais biasa dulu, lepas 4-5 jam baru masuk dalam freezer dan keluarkan satu-satu. Never you defrost and you frozen balik. Dia akan mungkin akan mengurangkan zat-zat. Yes, zat kurang. Jadi sebelum dah defrost tu jangan masuk dalam fridge. Jangan masuk. Makan terus. Pakai lah. Itu berkaitan dengan proses. Itu juga dengan susu kan. Saya pun ada jual susu juga. Susu pun kita kalau freezing ni sampai 1 tahun pun beli. Tapi bila keluarkan benda tu 2-3 hari je kalau susu. Susu kambing kan. Jadi terus minum lah. Kita buatlah botol kecil-kecil 250 ml botol kan. Begitu juga kambing. Kalau hari bujang kan. Sekali masak pun. Bujang. Hari ni semua masak. Tengah kilo kan. Atau 10 kilo lah buat lah. Pek kecil. Tak ada mudah kan untuk kita mengawal pemakanan. Yes lah. Bila boleh defrost dan terus. Itu doktor berkongsi tentang cara penyimpanan daging yang tepat. Yang betul kan. Tapi kita tanya kepada pakar dietitian kita mengenai mungkin penonton di luar mungkin masih confused lagi mengenai apa sebenarnya kebaikan bila kita mengambil menu ataupun pengambilan daging dalam setiap apa kita makan setiap hari. Mungkin ada data kita yang nak tahu dengan lebih lanjut, mungkin boleh kongsi kepada kita. Okey, daging ni, bila kita bercakap tentang daging, sebenarnya secara tak langsung kita tengah bercakap tentang sumber protein. Kita tahu sumber protein sangat-sangat penting sebab untuk apa orang kata, untuk menguatkan otot kita, supaya kita lebih sihat, sadar dan sebagainya, boleh datang kerja kat sini. Dan satu lagi, kerana protein ni sebenarnya akan orang kata membentuk satu sistem imunisasi yang lebih kuat. Dengan environment yang sangat mencabar sekarang ni, saya rasa memang protein sangat penting dalam kehidupan seharian. Dan juga kelainan daging ni, antara kelainan daging dengan sumber protein yang lain adalah daging ni ada sumber iron ataupun zat besi. Okey, iron ataupun zat besi ni sebenarnya penting untuk pembentukan sel darah merah kita supaya kita boleh bernafas dengan lebih mudah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau orang tu ada anemia ataupun kekurangan sel darah merah. So di sini pentingnya pemakanan daging dalam kehidupan seharian ni lah. Dan juga banyak lagi lah sebenarnya kalau nak cakap tu banyak vitamin dan mineral dan sebagainya. Kalau terutama kalau untuk ibu mengandung ada tak apa-apa? Okey, ada juga sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ikutkan ibu mengandung terutama sekali masa third trimester ataupun trimester ketiga, isi padu dalam darah ibu mengandung ni dia akan double up tau. Dia akan jadi 50% lebih banyak daripada yang sebelum ni. Jadi dekat sini kita tahu kapasiti untuk menghantar oksigen kepada bayi dalam kandungan tu lebih tinggi. Jadi sebab tu kami sarankan untuk pengambilan daging ni ataupun suplemen dalam yang tinggi dengan iron ataupun zat besi lah, supaya boleh hantar oksigen dengan lebih cepat, dengan lebih cukup kepada anak dalam kandungan. Macam tu. Okey, contoh bagaimana pula dengan anak-anak? Adakah sesuai daging ni kita sediakan kepada anak? Macam saya ada anak umur 1 tahun 5 bulan. Sesuai tak untuk bagi diorang mungkin bubur yang berasaskan daging dan sebagainya? Macam yang saya cakap tadi, daging ni sumber protein. Jadi tak ada masalah pun. Cuma kalau boleh pastikan daging tu masak betul-betul lah. Janganlah lihatkan saat kita diorang nak makan tu susah lah pula kan. Tapi tak ada masalah. Ambil portion yang betul untuk kanak-kanak umur berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Dan masak dengan betul lah. Dan jangan ada risiko untuk fresh contamination tadi. Macam store dengan betul, simpan dengan tempat yang betul dan sebagainya. Itu sajalah saya rasa. Tak ada masalah pun. Sesuai untuk semua peringkat umur. Sesuai untuk semua peringkat umur. Dan posisi di mana kita lebih tepat. Jadi maksudnya kalau mereka ingin mendapatkan piramid makanan yang sehat, daging tak ada masalah. Okey Harry, sekarang kita tak guna dah piramid makanan. Kita guna suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Saya tahu. Okey, macam mana tu sekali lagi? Okey, suku-suku separuh tu kalau bayangkan pinggan. Okey, suku tu sumber protein. Suku tu sumber protein. Pertama, sumber protein macam daging ke ayam, ikan dan sebagainya. Kalau daging macam saya cakap tadi, boleh ambil satu tapak tangan ni ataupun 2 hingga 3 kotak mangsis. Kalau susah sangat, satu tapak tangan sendirilah untuk kita ukur. Okey, banyak-banyak ni bolehlah makan. Lebih kurang macam tu kan? Betul? Lagi suku tu karbohidrat macam nasi dan sebagainya. Lagi separuh tu, okey, separuh pinggan tu sayur, buah dan sebagainya. Betul, pandai. Saya ikut. Ikut? Okey, alhamdulillah. Saya tambah sikit. Body kita ni ada benda yang kena datang protein daripada luar. Dia tak produce semua. Macam daging kambing, ya. Seperti daging kambing kan, dia ada 8 amino acids. Ya, betul. Selain daripada vitamin B12, niacin, dan Fe, iron tadi.
Dia ada banyak. Jadi mesti ambil daripada luar juga. Dia Brody memang dia tak boleh, tak boleh produce semuanya lah. So memang daging. Tapi apa tu, antara perkhidmatan yang Lotus sendiri sediakan bagi pengunjung yang datang ke restoran. Lotus sendiri dia depa pula. Mereka di luar sana tu dapat merasai sendiri susu segar daripada kita pun. Pada perah terus tapi sebenarnya saya perah juga ada perah itu saya buat kat ladang lain ladang kawan saya lah tapi susu macam tu juga macam Rasulullah SAW beritahu kan kalau rumah tu ada sepasang kambing kan dah cukup jadi susu macam kambing jenis kambing sampai 3-4 liter satu hari keluar susu dan susu ni in fact dia kata bawah sikit daripada susu ibu ikut di globula kecil dan juga tak ada alergi dan sebagainya lah. Jadi so kami is the best ni lah. Dan memang ada orang datang restoran, dia memang dia nak teh susu kami. Kan? Ataupun dia minum susu, dia nak campur kopi dengan susu. Dan saya memang apa ni ada cerita-cerita lah. Beli susu, kambing susu, pergi halau, perah sendiri dan terus minum. Atau masuk. Minum kopi, susu kambing fresh. Dengan roti canai, kari kambing. Semua yang fresh. Okay, sebenarnya saya tambah sikit pasal susu kambing ni. Saya setuju memang susu kambing lebih baik. Lebih baik pilihannya. Cuma saya nak highlight dekat sini. Dekat luar sana kan kita ada orang cakap pengambilan susu kambing lebih baik daripada susu lembu dan sebagainya. Kalau kita commercialkan susu kambing ni, kebanyakan susu-susu kambing di luar sana ada penambahan creamer dan sebagainya. Jadi kat situ akan jadi lebih bahaya lah. Tapi kalau fresh macam yang doktor cakap tu, tak ada masalah. Cuma kena berhati-hati sebab ada orang claim produk susu kambing dan sebagainya lebih baik daripada susu ibu. Saya sangat-sangat deny the claim dan macam saya cakap tadi, ada penambahan creamer untuk menghasilkan satu rasa yang lebih sedap berbanding susu lain. Okay? Kita tak bagus cakap lah. Tapi semua claim-claim tu claim kan. Claim tu sangat berbahaya sebenarnya. Freeze dried, apa benda lagi ada kan? Sebab sekarang ni dunia viral kan? Bila orang cakap satu, okay, semua orang percaya. Jadi itu saya rasa lebih menakutkan sebenarnya. Sebab tu saya kena highlight lah hari ni. Kalau nak fresh. Pergi ke House of Kambi. Agak susu fresh. Baik, untuk yang terakhir kita dah sebagai pengunjung dah untuk vlog bercerita mengenai kelebihan makan daging. Mungkin yang terakhir daripada dietitian kita sendiri berkaitan dengan pengambilan daging. Yang terakhir. Okey, konklusi saya pada hari ini. Ambil secara sederhana. Senang sahaja. Suku-suku sebaru dan sebagainya. Dalam dunia ni, dalam hidup ni, sebenarnya macam saya cakap tadi, semua yang baik sekalipun ambil secara sederhana. Bersederhanalah. Jadi kalau kita rasa macam saya nak cakap yang jangan ambil kari kambing, jangan ambil rendang, macam mana lah kita nak raya? Macam tu tak? Jadi kita boleh ambil tapi dengan keadaan yang saya cakap tadi. Dan tip saya di luar sana nak ambil rendang dan sebagainya, boleh tak ada masalah. Cuma ambil dagingnya sahaja. Rendang yang lebih-lebih tu ambil satu tablespoon tak apa, tak ada masalah. Cuma lebih-lebih dan bertambah-tambah yang dah raya kan, mana sedar kan? Tolak tepi sikit lah. Kita rasa sikit-sikit saja. Asalkan boleh merasa. Okay. Macam mana mereka di luar sana? Saya ni nak dapatkan susu. Ini sampai ke dalam. Kat mana? Tak, bila. Okay, sebenarnya kita importer susu. Lembu pun dia. Only 5% subsidi. Kambing macam tu juga. Cuma 12%. Mana je peluang kalau Harry nak buka ladang kambing kan? Jadi kalau ada satu ekar boleh mula 30-40 ekor kan. Jadi sebab tu sekarang kat Malaysia belum ada grading lagi. Because kita punya sistem pentetangkan pun tak. Tapi kan? Macam mana tak sabar tu nak tahu dekat mana? Dekat mana? Caranya ada website, Instagram, Facebook. Ada. Tulis House of Kambing. House of Kambing keluar. Keluar habis. Search dekat Facebook. Kalau Harry nak belajar kambing, nak sebelah kambing, nak lapar kambing, nak bagi makan kambing, semua dah boleh datang. Sebab kami kan. Jadi itulah. Jadi terus pergi ke laman web ataupun Google je House of Kambing keluar. Alamat kedai semua. Baik, kita nak ucapkan terima kasih pada telefon hari ini. Masya Allah, banyak info yang kita dapat dan bermanfaat untuk penonton khususnya. Baik, kita nak berhenti berehat. Terima kasih kepada doktor dan juga Ju. Kita jumpa lagi insyaAllah dan kita berhenti berehat dan kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum.
daripada ajaran nabi-nabi yang tak jauh. D11 Travel Network menawarkan